Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp558.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp515.000, naik Rp1.000. Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.012.000, naik Rp2.000 dari harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga Rp965.000, juga naik Rp2.000. Sementara itu, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.821.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.732.000. Selanjutnya, emas batangan 24 karat dengan berat 10 gram untuk cetakan Antam berada di harga Rp9.584.000, sedangkan cetakan UBS dijual Rp9.412.000. Harga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp23.830.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp47.577.000. Sementara itu, harga emas batangan 25 gram cetakan UBS dibanderol Rp23.483.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp46.869.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp95.071.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar Rp93.700.000. Sekian harga emas untuk tanggal 20 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.